Sekarang Koko Rafael udah di kawasan CFD nih. Koko mau tes pengetahuan warga tentang bumbu. Kita cari target yuk. Selamat pagi, Ibu. Hai. Namanya siapa? Boleh lihat kamera dulu nggak, Bu? Ah, masuk TV nih kita. Bu Ani, ini Bu siapa? Ibu Eni. Ibu Eni dari Bu Ani. Dari mana nih asli? Ini Bu siapa? Ibu Nisa. Ibu Nisa ini? Ibu Ai. Ibu Ai. Ini asli Jakarta semuanya? Asli Jakarta. Sering CFD-an, Bu? Sering. Wah, pantas. Harus olahraga ya? Iya. Supaya awet muda ya, Bu ya? Jangan ini umurnya udah 61. Wah, 61 masih cantik begini ya. Nenek namanya siapa, Nenek? Ibu Zubaidah. Ibu Zubaidah masih semangat banget, masih awet muda banget. Kalau boleh tahu, punten, umur berapa sekarang? 70 tahun masih kuat ini CFD-an? Sering CFD-an? Wah, hebat nih. Dari Lampung? Oh, Ibu dari Lampung. Bulak-balik ke sini CFD-an doang? Iya, hebat banget. Kalau di Lampung itu ada sambal apa, seruit? Iya. Nah, enak banget sambal seruit ya, Bu. Sambal seruit khas Lampung memiliki cita rasa sambal gurih, asam, pedas yang lezat. Sambal ini dicampur dengan tempoyak dan mangga. Umumnya disajikan bersama hidangan ikan bakar atau ikan goreng. Kamu tahu tidak, bumbu utama dari rawon adalah? Itu apa sih namanya? Aduh, lupa. Keluak. 50.000. Nama keluak. Keluak 50.000. Terima kasih. Keluak 50.000. Selamat ya Ibu Rosita. Makasih banyak ya, berkah. Amin. Biar sehat. Amin. Amin. Semuanya ya. Amin. Amin. Semoga semuanya sehat-sehat dan barokah selalu ya. Emang bener banget nih warga, salah satu bahan dasar rawon itu namanya keluak. Tapi kamu tahu tidak, keluak yang merupakan biji dari buah tanaman picung itu sebenarnya mengandung sianida beracun yang berbahaya bagi manusia bila dikonsumsi secara langsung. Itulah sebabnya bumbu rempah yang banyak ditemui di penjuru Indonesia ini harus diolah dengan benar sebelum dikonsumsi. Salah satu cara untuk mengkonsumsi keluak yang benar adalah dengan merebusnya. Kemudian dipendam di dalam abu selama 40 hari. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kandungan sianida yang ada pada biji keluak dan juga untuk mendapatkan cita rasa keluak yang nikmat sebagai bumbu dapur. Selain sebagai bumbu dasar rawon, keluak ini juga bisa digunakan untuk membuat menu lainnya seperti gabus pucung, sop konro, juga nasi goreng. Nah, ini kan warga lagi pada CFD-an nih. Kita coba tanya-tanya lagi, tapi seputar olahraga yuk. Cus! Hai Ibu, halo, ya, namanya siapa? Wilda. Namanya Teteh Wilda, dari mana? Dari Bandung. Oh dari Bandung, orang Sunda. Sering CFD-an kesini? Jarang sih. Tapi seru ya CFD ya? Lumayan lah. Udah bisa. Kumaha tetanggi? Kumaha, iya om bade ngasih ini uang rejeki 50.000 buat Teteh. Tapi SNT pertanyaannya. Enggak, gampang okay, tebak okay. Gambar ya. Kamu tahu tidak siapakah dia? Nah. Cipung. Cipung langsung ya. Pertanyaannya sebenarnya yang ini untuk 50.000. Okay. Siapakah dia? Ayo. 5. Tukang lari ya. Tukang lari benar. Ayo. Heeh, sok siapa? Siapa yang namanya siapa, ya? Siapa? Clue-nya dia adalah atlet lari. Ayo. Ayo aku lupa namanya, pokoknya yang dari Lombok. Heeh. Yang lengkap. Muhammad Sohri. Muhammad kurang lengkap. Kurang lengkap, ayo aku ada satu lagi. 5, 4, 3, 2, 1, Panya L. Muhammad lalu Sohri. Lalu Muhammad Sohri. Kalau Cipung aja langsung pada tahu deh nih warga. Nih deh ya, aku infoin buat para warga yang belum tahu fakta unik tentang pelari lalu Muhammad Sohri. Pria kelahiran 1 Juli tahun 2000 silam ini adalah pelari 100 meter yang telah berhasil menorehkan sejarah baru bagi bangsa Indonesia.
Bagaimana tidak, di tahun 2018 kemarin, Lalu berhasil memperoleh gelar juara dunia pada kejuaraan dunia atletik junior dengan catatan waktu 10,8 detik. Pada kejuaraan yang berlangsung di Tampere, Finlandia itu, Zohri berhasil mengalahkan dua pelari asal Amerika Serikat, yaitu Anthony Schwartz dan Eric Harrison. Saat ini, pria asal Lombok Utara Nusa Tenggara Barat itu merupakan pemegang rekor nasional untuk lari 100 meter dengan catatan waktu 10,03 detik. Gimana? Apa kamu berminat buat ngalahin rekornya Zohri? Pastinya harus perlu banyak latihan lari dulu dong ya. Lanjut! Oke nih, warga, kenalin ini boy band baru. Sini bapak. Kenalin ini boy band baru. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada satu lagi nggak? Nggak ada. Boy band. Sini satu lagi. Ini pinter nyanyi loh. Oh pinter nyanyi. Kami dari Semeh. Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu? Selalu pelukku menetes tiap dekat kamu. Selalu diriku malu tiap kau puji aku. Kenapa lidahku geluh tiap kau panggil aku? Selalu merindu romaku tiap kau sentuh aku. Kenapa otakku tiap memikirkanmu? Selalu tuh Bisma itu biasa kalau ngedance kepalanya di bawah muter-muter. Kira-kira grup yang Bapak sebelas ini mau namanya grup apa? Kagak jelas. Grup kagak jelas. Sehat selalu. Grup sehat selalu dan kagak jelas. Kamu tahu tidak apa kepanjangan dari Satpam? Wah, Satuan Pengaman. Satuan Pengamanan. Satuan Pengamanan 50 ribu. Kurang cepat. Kamu tahu tidak apa kepanjangan dari SNI? S standar angkat tangan dulu standar nasional Indonesia standar sensasi udah yang tadi yang benar yang standar awal Indonesia. Yang awal standar sensasi Indonesia hey, nasional nasional Indonesia 50 ribu. Wih. Sebutkan ibu kota dari Sulawesi Selatan. Pas banget dia. Makassar, orang Makassar. 50 ribu. Gambar tanaman apakah ini? Janda bolong. Betawi amat. Benar, janda bolong. Apa? Janda bolong. Janda bolong salah. Coba petanya atau enggak ini? Enggak aja bolong saya. Janda bolong yang lagi viral dulu. Oke warga, ada yang tahu nggak ini tanaman apa? Sini. Ibu namanya siapa dulu? Anita. Ibu Anita, coba ini tanaman apa? Monstera. Monstera 50 ribu! Selamat ya Bu. Emang nih ya, Monstera di zaman pandemi kemarin emang sempat viral banget. Bahkan salah satu jenis dari Monstera yang namanya Monstera variegata, harganya di pasar bisa sampai ratusan juta rupiah loh. Selain harganya yang mahal, Monstera terkenal karena cara perawatan yang terbilang cukup gampang. Seperti misalnya tidak perlu disiram dengan banyak air dan juga tidak perlu sering kena sinar matahari langsung. Jadi cocok banget nih buat jadi tanaman hias di dalam ruangan. Eits, tapi selain bentuk yang estetik, ternyata salah satu jenis tanaman Monstera yaitu Monstera deliciosa, daunnya beracun loh. Jadi kalau daunnya dikunyah sama manusia atau hewan peliharaan kita, ini bisa bahaya loh warga. Setelah yang satu ini masih ada keseruan lainnya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Bahagia Langsung Tunai. Balik lagi di Bahagia Langsung Tunai. Dari tebak tanaman, sekarang kita coba kasih tebakan yang lain lagi yuk. Kita akan coba ajak warga yang lagi CFD-an buat tebak tokoh. Let's go. Kita tebak gambar lagi, sekarang tebak tokoh. Siapakah dia? Saya. Dikta Wicaksono. Wey! 50 ribu. Coba, Bapak tahu nggak lagunya Dikta yang mana? Coba nyanyiin dong. Lagu waktu di itu aja, Pak, di Yopi Nuno. Iya, coba apa? Coba nyanyi. Dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikmu. Biarlah di, biarlah saja, biarkan aku mendekati. Pertanyaan selanjutnya masih tebak gambar. Siapakah
tokoh berikut ini? Ayu Ting Ting. Salah. Pinka Mambo. Salah. Blackpink. Blackpink. Komales. Salah. Komales. Vokalis Blackpink. Salah. Makulai Culkin. Makulai Culkin. Makulai Culkin. Makulai Culkin. Makulai Culkin. Salah. Warga siapa yang tahu? Siapa yang tahu ini siapa? Siapa yang tahu? Mana coba ya sini Bu, maju Bu, sini Bu, maju Bu. Maju Bu. Siapa ini? Pujianti. Pujianti, 50.000. Kalau Macaulay Culkin sih yang main di Home Alone ya Pak, beda jauh dong sama Fuji. Kita kasih ucapan selamat dulu deh buat si ibu yang udah bisa jawab ya. Selamat ya ibu. Semoga uangnya bisa buat jajan cimol bareng keluarga. Next, Koko Rafael mau tanya-tanya lagi nih buat warga yang lagi jalan-jalan di tempat lain.